Ya, ini hari ini hari ketiga kursus menjahit ya untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, di mana hari ini adalah sesinya membuat baju apa Bu? Baju gamis untuk ibu-ibu. Diharapkan nanti dengan belajar kursus menjahit di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara bisa mengembangkan usaha sendiri di bidang jahit menjahit di mana mereka tinggal, yaitu ada yang dari Kabupaten Bulungan ini, ada yang dari Malinau juga. Nah, dari Tarakan ini ikut menjahit juga. Semoga dari kursus menjahit ini nanti bisa membuka usaha jahitan sendiri. Ya. Dan jahitannya bisa laris ya. Ya. Mantap. Ya, bikin itunya lagi. Nah, mantap sih dah. Jadi di sana sebelumnya sudah buka jahitan? Bisa sedikit. Oh, bisa sisa sedikit. Belum bisa banyak, bisa sedikit. Tapi nanti udah ada mesin jahit, tinggal dikembangkan lagi ya. Oh iya. Gimana Ibu, ini dari mana asalnya? KTT gimana selama 3 hari kursus menjahit? Kesan-kesannya? Senang, bahagia. Jadi kira-kira nanti kalau balik ke KTT bisa sudah Bu diterapkan ilmunya? Insya Allah. Insya Allah ya, oke. Okay. Buat yang belum mulai, tukang jahit lah itu. Oh, ini bikin apa ini? Bikin baju Bu. Oh, bikin baju. Oh, dikasih kecil, oke. Okay. Oh, sebelumnya emang sudah pernah menjahit Bu? Sebelumnya? Iya, bisa menjahit tapi yang manual itu. Oh, manual, oke. Okay. Oh. Oh iyalah, mantap. Oke lah kalau begitu. Teruskan aja ya jahitannya. Moga bunda nanti kalau kami ke Malino bisa kami berkunjung ke tempat jahitannya kan, biar kami lihat. Loh, nanti suatu saat kami pantau juga nih gimana. Loh, kami ngadain kegiatan ini nanti kami suatu saat juga kami lihat juga kira-kira berhasil nggak kami bikin kegiatan. Iya, ya kami harap sih berhasil biar kami nanti ngadain lagi kegiatan buat yang lain, gitu biar berlanjut, gantian kalau cuma, lagi. Kalau cuma sekali ini pun tidak belum anu betul, karena cuma berapa hari aja anunya kan. Sebenarnya tuh kalau sampai seminggu mungkin kita bisa bikin anu sendiri sudah. Tanpa Mas Andre bilang ini sekian ya. Kami aja ini sekarang masih dipantau. Sedikit-dikit kalau salah, Tapi gini ya Bu ya, apa? Emang sih benar juga. Kalau mah harus seminggu, cuman itu kan ala bisa karena biasa kan. Nanti kalau dari sini di belajar sendiri lah. Nanti kan bisa nanya juga sama masnya nih. Sip. Kalau kami bikin kegiatan seminggu, waduh, dana dari mana lagi? Oh iya. Oh, kalau itu nanti bisa disampaikan aja ke yang ini pimpinan. Kalau kami kan cuma melaksanakan aja. Ini dari mana nih Bu kita? Oh, KTT tadi sudah KTT. Saya mau cari yang belum, mana ya? Malinau sudah, Bulungan sudah,
Nunukan. Nunukan mana Nunukan? Ada dua di sana. Oh, Nunukan. Oh iya, Nunukan dulu. Gimana kesan-kesannya, Mbak? Mengikuti kursus menjahit. Kira-kira gimana? Ilmunya terserap atau bagaimana? Sedikit-sedikit. Penjelasan dari narsumnya gimana? Alhamdulillah bisa diterima ya. Ya memang sih nggak bisa langsung bisa sih. Cuman ya kami harap nanti selesai dari sini bisa diterapkan. Walaupun memang belum pasti ya. Kami harap nanti diterapkan. Nanti kan lama-lama ini juga. Enggak. Dari dinas sosial. Provinsi lah yang menyelenggarakan. Oh iya, ini kan iya, kan mewakili Nunuk. Iya. 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 Itu udah sampai di mana, Ibu? Dan terima kasih juga buat dinas sosial provinsi dengan pemerintah menyelenggarakan ini. Saya berterima kasih sebab saya dari nol sampai ke sini alhamdulillah ada sedikit juga penyerapannya walaupun seberapa. Ya saya kemudian sampai di sini saya akan lanjut lagi untuk ke depan. Oh ya, oke. Kami harap bisa lanjut terus ya. Bisa buka usaha sendiri, bisa berkembang. Nah, kami harap nanti sukses. Jadi kami bisa berkunjung, melihat. Oh ini dulu binaan kami. Ya, gitu. Kami berharap ya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Perwakilan dari ini kan. Berterima kasihlah sama buat pelatihnya juga. Kami berterima kasih. Sudah membagi membagi ilmunya. Oke ya, kasih. Nanti kalau misalnya kan ada kontak HP Masnya kan, yang bisa dihubungin siapa tahu nanti ada kendala atau apa gitu mau ditanyakan lagi kan, ya, karena enggak ketemu langsung bisa kan lewat WA atau apa ya. Ya, seperti itu. Makasih ya. Ya, oke, makasih. Ya. Ini dari mana yang sebelah? Oh, dari Tarakan. Oh Tarakan sudah tadi Tarakan. Hai mana lagi ya? Tarakan, KTT, Malino, Bulungan sudah ya, bulu sudah semua berarti ya. Oke. Jadi gimana Bu? Saya tanyakan aja lah. Sudah paham sedikit-sedikit kah? Iya. Paham. Ya diharap nanti kalau selesai dari sini bisa ya diterapkan ilmunya. Insya Allah. Siapa tahu bisa bikin konveksi sendiri kan ya. Amin ya, boleh kan bermimpi, bercita-cita tuh gak ada yang larang. Ya apalagi kan yang namanya baju pakaian itu gak ada habisnya ya kan. Setiap hari ada aja baju baru. Setiap hari ada aja yang mau jahit kan ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya Ibu ya. Yeah.